Hai, halo semua, apa kabar dengan kalian? Balik lagi dengan Riang Vlog di sini. Dan di video kali ini teman-teman, aku lagi mau main bareng istri lagi nih, mainin game Super Bomberman R. Baru aku pilih game ini tuh karena cukup nostalgia ya buat aku, karena dulu tuh pas zaman masih bocil itu aku sering main game ini sama saudara-saudara aku pas pada kesini pas Lebaran kayak gitu. Dan aku lihat di Steam ternyata ada teman-teman yang game Bomberman. Gameplaynya juga kurang lebih sama, tapi cukup banyak improvement sih kalau yang aku lihat. Dan ini bisa versus gitu, jadi mabar rame-rame berantem gitu bisa, atau sama co-op juga bisa. Betul, ini aku mau nyoba co-op. Betul, tadi juga ada sedikit gangguan teknis jadi harus balik lagi, tapi kita belum mulai sama sekali sih. Kita new game, yes. Nah, versi yang Super Bomberman R terbaru ini ada cutscene-nya teman-teman, jadi ada story atau alur ceritanya kayak gitu. Kalau yang dulu cuma langsung main kayak gitu. Kamu ngerti artinya ini? Lah, cuman gitu doang kat sini. Planet Bomber, the home of the Bomberman brothers, eight righteous robotic life forms devoted to keeping the universe a safe place. Day and night they train diligently. Hey, I told you all to come to today's training. Why weren't any of you there? Diligently. What a foolish question. Why would I need to train when I'm already perfect? Ninja. Just let me sleep a little longer. Dulu kan jelasnya ada sih endingnya itu di, nggak tahu di RCTI mungkin dulu tuh. Iya, ini tuh dulu emang pernah muncul di layar televisi kita, menghiasi masa-masa indah zaman kecil. What am I gonna do with these guys? Don't worry, big bro. I know exactly how you feel. You do, Green? Wow. You're the only one who understands me. I'm not strong like the others, though. So I've been thinking about what I can do. And I think that I should eat a burger to build up some body strength. I see. All right. I understand completely. You take this money right here and you eat all the... Wait, what? Day and night, they train not so diligently, it would seem. Oh, I can't take this anymore. Calling all intelligent life forms out of space. I am Emperor Butler. This universe is new ruler. As the first stage of my intergalactic conquest, I have taken the liberty of seizing control of the five main planets of the starry sky solar system. Before long, the planets that all of you inhabit shall too meet the same fate. If you value your lives, bow down and accept me as your ruler. Ya, intinya film, bosnya kayak gitu. Cuman aku nggak inget karakter ini sih, kalau pas dulu pernah nonton apa namanya endingnya itu. Jadi ya, itu. Tapi yang jelas ya pasti film. Ya maksudnya film kan artinya maksud. This is bad. Looks like it's down to villain itu bukan musuh, villain itu orang jahat. Bomberman Brothers, let's go. Yeah. Let's go. Just another 24 hours, 52 minutes. But what about our packed lunches? I can't take part in any violence. But I'm scared. Just get in. And so, the battle between the Bomberman Brothers and the Bugler Army begins. White must fight to restore intergalactic peace. The Bomberman Brothers must fight to find some enthusiasm. The fate of the entire universe rests on your shoulders. Or something like that. Ternyata cutscene-nya cukup lama.
veteran beginner dulu aja ya, kok veteran? Udah bikin dulu. Select what? Masih belum bisa. Kita gini dulu. Planet Technology, the fifth and outermost planet of the starry sky solar system, whose surface is now completely mechanized. Planet Technopolis. Looks like the Bugler army have already turned it into a base. So, are we just going to head straight in? No, we need to avoid any unnecessary combat. Our top priority is freeing the people of this planet. They must be imprisoned somewhere around here. I hope we can resolve this as peacefully as possible. All right, let's go! Red Bomber is ready to bomb! Hey, what are you doing, Red? A true hero never hesitates. Anyway, explosions are the only thing the bad guys understand. Come on, let's do this! Wait a minute! Here, take that! Hey! I said wait! I got you! Will they be all right? Okay, semoga aja... Nah, press any button, bisa tuh. Nah, itu kamu... Nah, ini apa nih? Ini apa nih? Oh iya, klik kan. Klik A, ya. Terus pilih karakter. Ini ada umum nggak ya? Ini loh ping, hanya ping. Iya, tapi aku nggak. Itu apa yang mau aku ada? Ya nggak ada yang hitam, aku suka yang hitam. Katanya saya yang di black. Apa ah, lagi ya udah aku wait aja. Oh sebentar. Oh enggak. Oke. Okay. Believe in yourself. Pencet A lagi. Defeat all the enemy. Jangan sampai ketabrak itu ya. Jadi goalnya ini kita harus mengalahkan semua musuhnya. Kita harus menggunakan bom untuk menjebak. Iya, entah tentang apa karung lah itu. Kayak gitu. Kamu habis ngedrop bom, langsung sembunyi. Kayak gini, tak kasih contoh. Nah, misalnya gini langsung sembunyi gini. Blur. Nah, kayak oh, gitu. Dia aneh ya, gini. Iya, pokoknya masuk semua yang kosong itu pasti. Horizontal sama vertikal itu pasti kena bomnya. Oh, bom tadi aku. Iya. Yeah. Tapi hati-hati, kamu harus merhatiin posisimu sama posisiku biar enggak dijebak. Nah, itu awas awas sama. Enggak kan? Enggak kena. Itu udah mati. Udah. Aku mati. Eh, awas ah ya gitu. Itu apa tuh gambar bom? Apa ini ya? Loh, hati-hati ada musuhnya. Jangan mulai gimana cuma dilewatin aja. Iya, cuma dilewatin aja. Oh, mantap. Awas, 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 awas. Kenapa ya? Enggak. Oke. I like this game. Mantap. Ini game kalau udah terbiasa terus seru gitu, kalau musuh-musuhan tuh seru. Enggak, aku mau nyoba. Ini apa nih kok ada makhluk? Ya udah bom aja tuh. Iya tuh, kalau bom aja. Heeh, itu bom aja. Oh. Awas, awas, awas. Tapi itu. Ini naik, naik, angkat, iya, iya seperti itu. Jadi lewat sini. Lewat sini. Awas, 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 awas. Ada bom. Oke, lanjut, lanjut. Lu, 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 lu. Nah, awas, 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 awas. Lu. Eh, wait, 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 sebentar. Itu musuh ya? Awas, iya. Aku pengen ngambil ini. Kamu ambilin aja deh, ambilin. Apa itu buat apa? Buat nambah radius.
Aku mau ngasih karun. Lah, apa sih? Aku kena bom sendiri. Lah, nggak tahu. Oh, kena magnet mungkin kamu. Kok bisa? Emang tadi kamu ngebomnya di mana? Coba sih. Coba sih. Aku tuh di mana ya? Oh. Di sini ya. Aku jadi penasaran. Coba. Oh iya, jadi kalau gini-gini kita coba ya dulu ya, bentar ya, jangan masuk dulu. Nah, coba lihat magnet yang di situ. Pokoknya magnet tiap kali kena bom dia itu muter arahnya. Terus kalau misalkan aku naruh bom di sini ya, katakanlah kayak gini, nah itu nanti ketarik sama magnetnya. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin kamu tadi kayak gitu. Kita kok ketarik magnet bomnya. Kalau magnetnya gini, pas di sini bomnya ketarik ke sini. Kalau arah magnetnya gini, ya aman bomnya. Apa tadi? Aku nggak tahu. Nah, apa ini? Oh, hati-hati loh. Ah, sana. Wih, nyaris. Aduh. Kenapa? Ya, kena bumbu sendiri, kecepit. Aku juga. Aku jangan terlalu dekat. Ini ada, Pak? Awas. Biasanya kalau ada yang ngedrop gitu, itu kan namanya buff. Kalau misalkan kena bom, dia hilang. Undur. Ini apa? Itu apa sih? Ngurangin blast radius. Oh, yang gambarnya apa lagi? Biru. Itu. Mantap. Biasanya untuk nyari buff itu harus ngehancurin kotak-kotak ini. Jadi biasanya di dalamnya itu biasanya ada buff-nya.
itu di apa nih? Apa? Itu nurunin anu ya? Iya, nurunin. Itu bom aja, biar hilang. Iya, ternyata kalau dia loncat itu anu apa namanya? Bisa menghindari bomnya. Aku lagi, aku nggak itu. Awas, terbang. Udah habis kan ini, maksudnya udah. Nah ini kenapa kok ada? Kalau misalkan kita bermusuhan itu, apa namanya? Berarti nggak ada karakter-karakter itu? Ada, tetap. Terus? Anu, banyak-banyakan bunuh. Lah? Bukan banyak-banyakan bunuh. Ya, kita saling bunuh. Bukan banyak-banyakan bunuh. Nah, nggak, oh, berarti. Oh! Loh, nabrak juga. Ya. Awas. Lari dulu. Mantap sekali bro. Awas. Mantap. Ini kayak aku tuh susah gitu, gak fokus. Aku fokus sama aku sendiri, sama aku harus fokus sama ngeliat bomnya. Ya itu seru nih. Kalau udah, biasanya kalau udah lawan manusia gitu, blur. Ya kalau apa namanya? Astagfirullahaladzim. Ini gimana ya? Kayaknya kita harus menghancurkan ini loh. Harusnya gitu sih. Tapi nggak bisa dihancurkan itu. Ini kan muncul terus dia tuh. Nah, tengah ini loh, yang di tengah ini. Alah, malah aku yang kena. Kan, oh. Ya. Mungkin ada selawat punya yang gak jauh berproduksi. Sudah, aduh. Perlu hati-hati sih ini disitu. Kena bumbu ya? Awas, awas, sorry gue. Awas. Kamu coba jaga di sini. Kamu coba jaga di tempat biru nih ya, biar aku yang. Emang tempat biru ini kenapa aku jaga? Ya itu kan kayak kalau kita apa namanya? Kalau kita udah finish, udah selesai. Astagfirullahaladzim. Kalau kita udah selesai kan kita masuk ke situ. Tapi kok ini terus-terusan? Lah. Astaga. Lah. Kena prank. Yelah. Nyawa udah tinggal berapa nanti? Makan lagi kan? Tidak. Biasanya dia apa sih? Iya biasanya ada gambar hatinya. Jadi yang di sebelah bawah itu kan ada gambar api, bom sama sepatu. Nah itu maksudnya api kita itu radiusnya berapa, bom kita yang bisa kita drop itu sejumlah berapa, sama kecepatan kita berapa. Oh, nyawa kita itu yang di tengah bawah itu loh. Kayaknya akumulasi deh. Tiga itu, jadi akumulasi. Awas. Kok kena? Aku udah turun loh. Bomnya pas meledak kamu naik duluan. Naik? Iya, jadi
Nah pas gitu kamu naik tadi tuh. Iya aku ngeliat tuh. Ini harus tetap dulu sih. Bentar, turun dulu. Nyawanya kanan. Iya terakhir berarti. Tapi dia bisa loncat. Nah, kok kamu yang jemput kok? Terus kawan? Nah iya, kok aku gak mati? Oh mungkin kalau sisa 0, kamu mati ya? Gak mati juga. Coba aja kamu. Oh ya mau. Lo gak pengen tahu? Gue paling nanti ada mati. Paling nanti kamu di stage berikutnya kamu muncul lagi. Belalang ini kena kan gitu. Gak kayak gitu. Oh tapi ini anu ya, gak mengulang dari awal ya? Enggak. Itu ngurangi poin. Kok ini anu sih tiba-tiba nge-zoom out sih? Ya soalnya posisi kita berada jauh kan. Kita sharing sih. Enggak. Iya dia loncat dong. Nah, aku kena juga ternyata. Belalang itu lah rada kesel lah. Ya ini kesitu ya, belum kesitu. Aku tuh mau turun. Halo Allah, astagfirullah, nanti ingin kirain buntu itu. Iya, ini awas, berlawan. Mantap. Ini di channel ini. Awas, aku mau turun. Loh, awas, jangan gitu dong, jangan gitu dong. Jalannya kok itu tuh. Awas. Wah, tenang, mantap. Berarti udah, ini lanjut. So here you are, you meddling intruders. I'm impressed that you managed to make it this far, but you wish you never did. Iya, kayak ibaratnya mini bosnya, anak. Ibaratnya kalau yang tadi itu perwira tinggi,
atau bosnya lah. Nah ini tuh bos-bos yang di bawah-bawah di perwira menengah atau perwira pertama. What's this place? What do you think you're doing? That's not the entrance. What about all my mazes? What about all my traps? Hey, that little guy's mad about something. Don't call me little. I am Magnet Bomber, one of the five dastardly bombers and a commanding officer of this base. Huh? But you're just a kid. Think you can make a fool out of me, huh? Now you've made me mad. Just you watch. I don't care how much you beg and cry. I'm going to crush you into little pieces. Bomberman yang itu tadi enggak ada ya. Sebenarnya tadi ada. Magnet bomber is magnet bomber mag. Ngetik kali chase after bomberman dan sebagainya. Iya, kita dikejar, kita dibom juga nanti ya. Iya. Yuk. Coba ini kita targetnya apa? Menu dia. Oke. Okay. Pasang situ. Aku berhenti. Allah keliru. Sorry. Lumayan pinter ini AI-nya, suka aku. Jadi ada tantangan. Ya Allah. Awas. Ya kayak gini kalau lawan manusia tuh kurang lebih kayak gini. Stop biru lagi. Biru timingnya nggak pas. Keren nih bosnya, suka aku. Waduh. Ini menantang ya bosnya ini. Gak kena soalnya. Soalnya dulu pernah main kan zamanku kecil ya, tinggal menyesuaikan aja. Ini keren nih. Gila. Aduh, harus terkunci nih kamu ya. Waduh, kesana kamu ya. Harus dihukum. Oke, kita coba lagi. Mampus, blur.
Terjebak kau akhirnya. Mantap. Waduh, kok jadi begini? Iya, bos lagi. Bos section 2, drop control by the boss. But it's to the weak point. Weak point, weak point itu titik lemah ini. Iya, tahu maksudnya apa. Nah, ini kita harus mencari. Awas ya tapi ya. Awas, awas. Gak keliat. Sorry. Gak apa. Wah, ini seru. Ini jangkauannya keberapa nih? Oke, jangkauan juga. Oh. Aduh. Aduh, salah, 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 salah. Oh, anu. Weak point-nya kayaknya kaki-kakinya. Soalnya itu ada yang gosong dua. Oh, kalau dihitungin gak bisa berarti. Kalau diinjak, kalau bomnya belum meledak terus diinjak, nggak bisa. Mantap. Kurang dua yang sana. Ya bagian apa? Mantap. Loom. Aduh, terlalu cepat. Maafkan. Oh, mantap. Nah, pas lagi dia, pas lagi gini, kayaknya jadi. Ini kakinya ini. Oh, jadi kita harus melumpuhkan dulu ini sepertinya. Kakinya balik lagi. Iya, kayak recovery. Jadi dia kan ada waktu. Kan kalau kakinya gosong semua. Kurang dua. Duduk atas, ke atas, atas. Selamat. Nah, tinggal satu nanti kalau udah gosong semua kan dia itu recovery kan, baru kita bom sebanyak banyaknya. Oke, bom, 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 bom. Bom. Awas, 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 awas. Ah, mati. Yeay. Kita berhasil mengalahkan bos magnet dan robot kepiting. Stage clear. Ya, bintang 1. Saat Bomb all day, buddy. Stop! Violence never got anyone anywhere. If we just talk this through. Get out of the way! Hey, wait! I wouldn't do that if I were you. What is it? Scared, are you? I said. Calm down, Aqua. Come on, apologize. Apologize now. No. Dia yang paling kalem kalau marah jadi paling berber. That's what they get for making Aqua mad. Oh, Aqua's scarier than anyone when she's angry. Tipikal kayak Sakura di Naruto dia. Oke, udah clear. By the way, ini kita main di World 2 ini ya. Kalau udah lawan bossnya baru kita udah ini. Oke. Kita lihat tantangan apalagi yang ada di stage 2. Ada musuh baru apa enggak? Lush and rich in natural resources and where ancient ruins lie sleeping. The forest conservation animaloids are running rampant. It seems they're under the control of the bugler army. Apparently the device transmitting the signal controlling them is somewhere in these woods. Well, good luck, big bro. We'll just wait here for you and take a nap. This backwater planet is no place for a cool guy like me. We're all going. All of us.
If we chicken out now, we won't be able to bring peace to the universe. Ha! What's wrong? Nothing. Never mind. Anyway, all of you stick close to me. It's dangerous here. So make sure you don't get separated, kan, ya, no matter... Big bro? Karena ini kan kayaknya dari Big Bro-nya kan kayak hutan-hutan. Is that all? Yellow's always wandering off somewhere. He's always... Always... Wait, Mr. Butterfly! Wait! Tuh, yang kuningnya cheerful karakternya. Oke, yuk. Ayo. Nah, akhirnya ada yang black. Enggak lah jadi aku. Dalam tapi kok udah marah. Oke. Yuk. Udah, ayo. Itu robot apa itu? Oh, yang diancur ini yang hijau-hijau ya, bukan yang coklat ya? Iya. Pokoknya yang diancur itu yang bentuknya kotak atau kubus. Yang apa? Kubus. Yang bentuknya round itu biasanya buat kita sendiri. Wah, harusnya diambil dulu ya. Oh, udahan lah. Ini sudah. The goal will open when you collect all the keys. The keys are hidden in the blocks. So go around breaking the blocks. Ada 12 kunci. Dua. Cuma dua kunci. Ah, itu kenapa kentang kok gak jalan? Ya, malah jalan. Udah kumpulin dua, terus gimana tadi instruksinya gimana? Iya, bakal terbuka kalau oh iya udah berarti kita tuh naik ke atas tuh, naik ke atas, naik ke atas. Naturally. Defeat all enemies. Itu musuh lawannya ada robot bor, tapi kok nggak ngebor sama kamu. Apa ini? Apa itu? Ini cara naiknya bagaimana? Oh ya, jadi mana? Oh ini ya. Oh begitu, jalannya begitu. Kok
bumi kayak gitu bentuknya? Gak tahu tadi berapa terus bentuknya. Saya itu tangga apa kalau bumi? Ambil aja buat nambah pun. Baru sih sih. Cuman di sana tuh. Oh, anu kunci kurang, ya udah hancurin semua aja sih. Dapat apa tadi itu? Keterangannya jadi 10. Oh itu loh, lawannya 12. Kita udah nge-kill 10 tadi. Awas. Ih, ngeri. Udah habis. Itu tinggal satu.
Ya elah. Ayo, kamu, aku yang demo. Oh iya, Neng. Namanya gini, kayak tinggal pesta, kebiru-biru. Iya. Malah kecepetan ya. Yeay. Cepet. Oh, ternyata kamu aja nih. Aku masih-masih. Iya. Ya, gak apa-apa. Nanti kalau kamu mati aku muncul lagi, tapi usahain jangan mati dulu. Langsung pasang. Oke, ya. Continue. Wadidaw. Wadidaw. Ini gimana nih? Oh, ternyata bomnya kita itu bisa tembus ke rumput-rumputan hijau-hijau ini. Biasanya kan nggak bisa. Loh, kok kena sih? Kok turun ini? Terus aku naiknya nggak? Oh, lewat situ sih. Loh, astagfirullah, aku lupa, sorry. Dia tuh hancurin. Tinggal satu. Ada di bawah, di atas. Masuk tak mati. Dah. Ini kita lupa. Lah pusing. Oh, di atas ternyata. Iya. Ya tuh, anu, wadidaw, kok makin mengerikan nih. Kita nyari kunci sebanyak 2 kunci. Mampus. Hati-hati, ternyata itu bisa yang ini. Bisa apa namanya? Runtuh. Menarik sih ini gamenya, maksudnya banyak improvement-nya ini. Fiturnya. Awas. Ini nyaris. Naik ke hijau juga. Oh, gini loh, bentar. Turun ke bawah coba. Turun ke bawah biar gak kena kunci. Nah, gitu dia. Wih, ngeri, mantap. Mantap. Sama-sama. Mantap. Kita langsung lari aja ke sana. Bisa, soalnya misinya ngumpulin 2 kunci. Hey there. Dua itu buat ini. Here. You sure are big. Wanna play?
dastardly bombers. Get your hands off my little brother right now. You're kind of big. We're not scared of you. Lihat ada nggak sih di sini? Ada sih harusnya, maksudnya nggak harus Bomberman juga, tapi yang serupa KW-nya kan, rip off. Apa nih? Si Golem Bomber, Golem Bomb. Ini ketipan. Kalau ketipan? Iya. Gua juga. Jangkauannya dia luas tuh. Waduh, kena. Ya elah. Aduh, kenapa aku kok tergerak terus? Ngeri. Iya, belum dia. Turun ke bawah. Sih. Kamu harus jebak dia biar biar apa? Jadi kalau kayak gini kan udah nggak ada tempat untuk apa namanya? Dibom-bom lagi kan. Jadi kalau udah lawan AI, lawan manusia atau lawan bos kayak gini tuh dikepung, bomnya ya? Dikepung. Jadi ngedrop bomnya harus berkali-kali. Continue. Nah, udah kegagapung dia. Kan kamu tadi ngedrop bom di bawah, aku yang ke atas, jadi kena. Wendai. Apa ini? Oh my god, kita ngelampau. Destroy Fort Walker. Kita ngehancurin ini dulu sih kayaknya. Aduh, oh jadi kalau ada lingkaran-lingkaran kita harus segera. Oh iya. Nah, kayak gitu. Oh iya. Kita sekarang ngehancurin apa? Ini, portnya ini. Mana? Nah, yang nyala-nyala kakinya, sama kayak tadi konsepnya kakinya. Oh. Cuman ini beda kaki. Nah itu. Nah itu kan yang kaki depannya lah. Kaki depannya kan udah gosong. Sekarang kaki belakang. Ini kenapa ada satu? Mana satu semua itu? Oh itu kepala dah? Kepala itu nanti kita nanti setelah nah itu tinggal yang belakang. Kalau udah selesai nanti baru kita kill kepalanya, kita bunuh kepalanya. Awas turun ke bawah, turun ke bawah. Nah mantap. Ke depan. Kepalanya. Wih. Kok kepalanya belum jatuh? Apa ya? Ada ekornya dah. Awas. Lo hidup lagi ternyata. Nah itu, pom. Aduh. Nice. Kok cuma 3 sih? Ini kamu 3 bomnya. Wih, loh. Oh ternyata mungkin harus beberapa kali. Lu ala nabrak, gak kelihatan. Sorry. Kamu tunggu situ ya. Cek, ntar aku yang ke belakang. Kamu tunggu situ kalau. Oh iya. Langsung kepala. Loh. Loh, kepalanya mana ini? Wala pindah ke depan ternyata. Ini mana? Ke sini. Untung aku di sini. Enggak. Aku ke sini. Yes.
Loh, ternyata aku yang ternyata kalau nabrak kakinya kita anu ya. Mati. Sama-sama dan itu. Mungkin belum, tinggal yang belakang. Coba kamu bom yang belakangnya. Aku tunggu sini. Kenapa aku bisa makin banyak? Kamu tiga. Tuh, bom. Aduh, ketatap. Aku juga. Soalnya kadang kita udah gerak, kagak ke sana kameranya iya. Belum ngeliatin ke sana. Iya. Mana? Mana tuh kan? Apa aja belum aku bilang ini? Turun aja deh, mana? Aduh, kena kakeknya juga. Kamu anu, aku coba. Ternyata kepalanya tuh dihit dua kali tadi baru dia bisa. Ya, kita dapat satu bintang lagi, teman-teman. Tapi karena nambah 190. Oke. Bintang. Lah, kok jadi love matanya? Berarti udah damai, udah habis nih. Oke, by the way, mungkin sampai segini dulu aja ya, udah sejam lebih ini sepertinya kita main, pas jam kurang lebih. Jadi gitu teman-teman, di game Super Bomberman R ini kamu bisa versus 1 lawan 1 atau sampai 4 player kayaknya masih bisa sih kalau nggak salah itu. Jadi keempatnya itu saling bermusuhan, semacam brawl gitu kan. Yang terakhir bertahan itu yang menang. Kemudian kamu juga di sini tuh yang serunya juga tuh ada mode story-nya sekarang, nggak kayak Super Bomberman yang dulu. Dan ketika kamu main story ini, kamu bisa co-op juga sama teman, pasangan atau keluarga kayak gitu. Jadi lebih fun kayak gitu. Kemudian juga lebih bervariasi lawan-lawannya teman-teman daripada yang versi jadul dulu. Kemudian juga AI bosnya itu menurut aku udah cukup bagus ya, apalagi yang pertama itu menurut aku lincah banget, udah hampir kayak AI otaknya manusia lah meskipun nggak terlalu advance, padahal itu kan di bos mini bos yang pertama. Dan aku juga masih penasaran sih, kamu masih mau lanjut ini kapan-kapan main ini? Oke, jadi nanti kita mau lanjut lagi. Aku juga mau penasaran sih kalau bos terakhirnya itu sampai kayak gimana gitu, padahal kan bos yang awal-awal aja udah kan ada 4 planet. Nah itu kurang tahu juga sampai berapa planet juga. Mungkin kayak gitu. Aku juga penasaran sih seberapa sulit
Ini padahal kita mainnya itu levelnya itu level beginner, level yang paling bawah ada 3 level tadi kan, beginner, veteran, sama apa tadi ya, advance atau apa kayak gitu. Dan mungkin seperti itu teman-teman. Dan kayaknya game ini tuh kita bisa main online, bisa mabar bareng kayak gitu. Nah ini yang aku suka. Jadi misalnya kan nih, kamu pengen mabar bareng aku, misalkan kamu sama pasangan, aku sama pasangan, kita main bareng kurang lebih seperti itu. Anyway, thank you ya udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan yang pastinya jangan lupa subscribe. Thank you, bye bye.